Saya Mak Ifat Akmal Encik Kasim. Umur 25. Bermain di posisi penjaga gol, berasal dari Perlis. Expectation 2022 ni first kali saya nak buat something lah untuk Pasukan Kedahan. Buat lagi baik lah daripada tahun 2021. Saya akan berusaha lebih keras untuk dapatkan balik lah posisi first goalkeeper. Dari segi itu pun banyak membantu. Coach banyak membantu lah. Saya tengok tahun ni banyak improvement lah. Tengok dari keeper kan, dari department keeper. So tahun 2022 ni saya harap kami goalkeeper ni akan lebih cemerlang lah. Bagi kami, siapa main pun kami support satu sama lain lah. So persaingan tu agak sihat. Kami siapa perform training, coach akan bagi main. Macam itulah. So tengok tim Kedah ni, dia ada satu tu macam harmoni lah. Dia sikap satu family kan. Walau apa pun jadi, kami akan stay dalam satu family. Itulah yang saya tengok. Tim Kedah ni dia senang lah, macam senang. Kalau apa-apa masalah, kami akan bincang. Kami tak macam tak ada nak bawa ke game ke apa ke, tak, kami akan fokus game. Masalah luar ke apa, kami akan buang lah. Kami akan fokus untuk game tu. InsyaAllah saya tengok dengan kemampuan coach Aidil, mungkin dia ada perancangan dia sendiri. So saya yakin lah Pasukan Kedah tahun depan akan lebih baik lah pada tahun ni, insyaAllah. Harapan saya pada tahun 2022 mampu dapat buat Pasukan Kedah ke final lah. Tak kira lah, salah satu kejohanan lah, AFC ke, Liga Super ke, Top 1 kan, Piala Malaysia ke ataupun Piala FA lah. Okay. Saya terima kasih kepada management, kepada coach, kepada player-player senior yang banyak bantu saya daripada saya dari bawah sampai ke atas kan. So saya terima kasih lah personally kepada semua family, kawan-kawan, fan yang banyak bantu lah, kawan-kawan, family. Setiap kali game, dia orang akan support. So, terima kasih.